Baik, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di TV1. Dan kita bersua kembali dalam grandstand khas gempa bumi Sabah yang berlaku pada Jumaat lepas 7.15 pagi yang berukuran 5.9 pada skala Richter. Dan hari ini kita akan memfokuskan perbicaraan kita ataupun kita akan mengupas berkenaan dengan kesan psikologi kepada mangsa yang terjejas dan juga penduduk sekitar ranau yang mengalami ataupun ialah ada harta benda yang rosak, rumah dan juga pelbagai lagi yang mereka mengalami terjejas akibat gempa bumi. Dan kita akan berbicarakan bersama dengan tetamu kita dan juga beberapa rakan-rakan kita di lokasi, dan apa yang pastinya juga kami akan terus memberikan update ataupun kemaskini berkenaan dengan situasinya di lokasi ataupun di ranau sendiri ataupun di pusat media di Kundasang Ranau bersama dengan rakan di lokasi seketika nanti. Dan untuk pengetahuan anda juga, tengah hari tadi di Perdana Menteri kita Dato' Sri Najib datang ataupun telah pun tiba di Kota Kinabalu untuk melawat kawasan di ranau sendiri dan menyaksikan berapa kawasan yang terjejas, dan beliau juga berkesempatan untuk bersama dengan orang ramai di sana untuk menyaksikan sendiri dengan lebih dekat kesan-kesan yang terjadi di sana, antaranya di ranau sendiri. Dan di laman Twitter, Perdana Menteri juga dia menyatakan memantau ranau dan Kundasang bersama dengan Ketua Menteri Sabah dan Menteri-Menteri, dan apa yang pastinya, apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, kita akan bantu apa yang patut kepada mereka yang terjejas. Jadi ini juga merupakan salah satu inisiatif oleh kerajaan kita untuk membantu mereka dan mengurangkan beban mereka yang terjejas gempa untuk yang telah berlaku pada Jumaat lepas. Baik, Ismail, hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan psikologi. Betul. Dan apa pula yang akan kita kupas bersama dengan tetamu kita selepas ini? Edwin tadi ada berkongsikan dengan kita berkenaan kesan dari segi, bukan saja dari segi psikologi tetapi juga kepada mereka yang menerima impak daripada kejadian ini. Dan kalau kita cerita tentang impak kepada penduduk, kepada pendaki-pendaki yang mengalami kejadian ini, juga persepsi bagaimana dari segi kesan kepada ekonomi dan juga pelancongan negeri Sabah selepas ini, dari segi persepsi masyarakat yang akan datang ke Sabah selepas ini, itu yang akan kita bincangkan. Bercakap mengenai psikologi juga, kita juga ada melihat tadi beberapa ketika tadi yang berhormat Khairi Jamaluddin telah pun membuat lawatan ke sekolah Tanjung Katong di Singapura untuk bersama-sama dengan para pelajar di sekolah itu dan juga ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam kejadian gempa bumi dan juga kejadian di Gunung Kinabalu. Ini sesuatu yang boleh kita katakan usaha yang boleh dipuji kerana komitmen kerajaan kita untuk memastikan bahawasanya mereka yang terjejas dalam kejadian gempa bumi ini tidak dibiarkan begitu saja. Segala bentuk bantuan diberikan, dan dalam hal ini juga pasukan bantuan psikologi telah pun dihantar ke Sabah untuk sama-sama membantu mereka yang menerima impak ataupun kesan pasca gempa bumi yang berlaku beberapa hari lalu, Edwin. Dan Ismail, di talian kita ini, ketika ini kita ada bersama dengan salah seorang yang berkaitan rapat dengan Menjang Robi, iaitu salah seorang maling gunung yang terkorban. Robi Sapinggi, Robi Sapinggi yang maling gunung terkorban dalam gempa yang berlaku Jumaat lepas, iaitu Catherine Jaya Surya, iaitu pengasas dan pengarah eksekutif Coalition Dasyan. Dan beliau amat rapat dengan Robi, dan sebelum ini pergi mendaki Gunung Kinabalu dan diiringi dengan mendiang Robi sendiri. Jadi kita akan bertanya dengan Catherine sendiri, Ismail, bagaimana pengalamannya dan bagaimana rupanya ataupun mendiang Robi ini, karakternya bagaimana, dan bagaimana juga dapat semasa mengiringi mereka, kumpulan pendaki ini, untuk bersama-sama di Gunung Kinabalu. Baik. Hello, Catherine. Hello, Catherine. Oh, hello. Hi. Hi, Catherine. Hello. Hi, good afternoon. Thank you for having time with us today. Hi. Okay, Catherine. We've been informed that you are quite close to late Robi Sapinggi, and then you had experience with him, you know, to go to the Mount Kinabalu together, and even you have a documentary regarding him entitled Dusty's Trail Summit of Borneo. So maybe you can share with us a bit of your experience you had with him before. All right. Well, I've been good friends with Robi since 2011 when we did our very first expedition Mount Kinabalu for our charity Coalition Duchenne. What we do is we raise global awareness for Duchenne muscular dystrophy. And my son Dusty has Duchenne. And Robi was very instrumental in helping me organize all the guides
Mm-hmm. Because for an expedition of that size, we need sometimes, it's usually, you know, one guide per 5 to 6 people. Last year, 110 people. So you can imagine there's quite a lot of organizing to do. And Robbie was always, you know, always jumped in to help any way he could. And he made, you know, the whole event really fun because, of course, it's a very challenging climb. And he made it, you know, he was part of making it all successful because he brought such good energy and enthusiasm to it. And then we also, you know, made a documentary called Dusty's Trail Summit of Borneo based mm-hmm. on the story of my son, Dusty, okay. who has Duchenne muscular dystrophy, and also the 2012 climb that we did. Mm-hmm. And so we went to Piau, where Robbie mm-hmm. lives, and we interviewed him with his father, Tingi, and they impromptu, they sang Tingi Tingi Kinabalu when we were there, and it was oh. amazing, and we captured it, and it features in our documentary. And of course, after the terrible news mm-hmm. of, you know, Robbie being injured and then passing away from his injury, I decided to, you know, make that little, extract that 3-minute clip and share it with everyone so they could actually see him and how mm-hmm. he was, because he really was mm-hmm. just an amazing person. Yeah, sure. We share your sadness and all, you know, all of us share the sadness. But you have planned to come back to Mount Kinabalu after this, right? In August, right? So after yes, that's right. after what happened, so is the plan will be changed after this? Well, we'll see what the authorities say. But I have climbers, and we're all scheduled to, you know, be there August the 7th to 9th. And I understand mm-hmm. that the mountain, the trails have been mm-hmm. devastated, and it may take some time for, you know, the trails to be good again for climbers. Mm-hmm. And we will congregate at that time, and we will do something. It may be different. It may not be the actual climb, but we will do something in memory of Robbie and, you know, for our cause as well. We, you know, when people fall down, we stand up and we need to go on, and now all the more important because I want to do this in memory mm-hmm. of Robbie as well. Mm-hmm. Okay, thank you, Catherine. So it may not actually be climbing. Mm-hmm. It may not actually be climbing the mountain though, but we will think that the hike. We'll think of something. Mm-hmm. Mm-hmm. That was such an experience, and you know, whatever happened, whatever things that will happen after this, surely it will not stop you from going back to Sabah, right? Oh no, not at all. And in fact, a lot of people contacted me, and they really want to be part of the climb, even though I said it may take a different form, but mm-hmm. they still want to be on board. I think the world has got so much, you know, there's a lot of media about Robbie and also mm-hmm. of Sabah and Kinabalu. And I think that, you know, Robbie symbolizes the people there. I mean, the people of Sabah are kind and sweet and yes. caring. And a lot of those mountain guys, you know, they all the same way. Yes. They are real heroes, the mountain guys. Mm-hmm. And, yeah, so I'm just very proud to be Sabahan and proud that I, and honored that I knew Robbie. Yeah. Yeah. Thank you, Catherine. They are the real heroes, and we pray for them, and we hope for the best after this. Thank you, Catherine. Thank you so much. Itu dia, yes. Catherine Jaya Surya, thank pengasas. Very... Thank you, Catherine. Pengasas dan pengarah eksekutif Coalition Tushnan. Itu dia, Edwin. Yeah. Kita dah dapatkan sedikit perkongsian, pengalaman daripada orang yang boleh dikatakan rapat dari segi, kita kata secara profesionalnya rapatlah. Kerana Catherine menggunakan khidmat Robbie untuk naik ke Gunung mm-hmm. Kinabalu, dan itu merupakan kesan emosi yang bukan saja dirasai Betul. Oleh ahli keluarga, tetapi mereka yang mengenali, mereka yang terkorban ataupun terlibat dalam yeah. kejadian ini. Dan Ismail, difahamkan Persatuan mereka juga ada membuka tabung mm-hmm. dalam kalangan ahli mereka untuk didermakan kepada mereka yang terjejas, dan juga khususnya kepada keluarga mendiang Robbie juga. Jadi ini satu inisiatif yang ataupun usaha yang baik, yang murni melalui persatuan mereka untuk membantu keluarga mendiang Robbie ini. Dan apa yang pastinya juga kita akan terus berbicara berkenaan dengan psikologi lah.
mereka yang mengalami trauma ya Ismail akibat bencana seperti ini yang di luar jangka dan bukan sahaja kehilangan nyawa malah harta benda rumah juga turut musnah dan juga ekonomi. Kesannya dari segi ekonomi pula bagaimana kita akan juga bincangkan selepas ini dan apa yang pastinya juga kita akan mengupas lebih lanjut bersama dengan pakar ekonomi kita. Kita ada juga pakar psikologi kita yang akan memberitahu bagaimana kita boleh membantu mereka bukan saja dari segi psikologi malah dari emosi kita, mereka juga Ismail. Itu adalah sesuatu yang memang akan menjadi perhatian ataupun menjadi keutamaan membantu mereka yang terlibat pasca tragedi ataupun pasca kejadian ini. Apa yang boleh kita lakukan sekarang, kita tak lupa juga hashtag Sehati Sejiwa, hashtag Pray for Sabah. Bersama-sama kita memberikan semangat dan kata-kata positif untuk memberikan mereka peluang ataupun semangat untuk hidup dengan lebih baik selepas ini. Ini merupakan sesuatu yang akan kita kongsikan selepas ini. Sekarang ini kita akan bersama dengan rakan wartawan kita yang berada di Sabah dari Pusat Gerakan Gempa Bumi Ranau Sabah. Kita silakan Saleh Jikri yang sedang berada di talian. Terima kasih Ismail dan Redwin di Angkasa Puri. Kita kembali berita langsung dari Pusat Media Ops Kinabalu di Taman Kinabalu ini. Dan seperti yang anda sedia maklum, hari ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, turut melawat Pekan Kundasang untuk melihat sendiri bagaimana keadaan di Pekan Kundasang ini dan juga daerah Ranau ini yang terjejas akibat gempa bumi di Sabah. Dan sebelum itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut melawat beberapa kawasan seperti di IPD Ranau dan sekarang ini berada di Taman Kinabalu ini. Dan kami sempat merakamkan sidang media yang telah diadakan sebentar tadi bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sama-sama kita ikuti. Apa yang mampu dilakukan oleh pihak berkuasa negeri dan persekutuan dalam melakukan operasi menyelamat mangsa-mangsa tragedi gempa bumi pada 5 Jun yang baru lalu telah pun dilakukan. Maknanya, whatever is humanly possible under the circumstances had been done. Jadi, tidaklah patut dan wajar ataupun adil bagi mana-mana pihak untuk menuding jari kononnya kita lambat ataupun ada apa-apa kelemahan dari segi tindakan yang patut dilakukan bagi menyelamatkan mangsa-mangsa tragedi tersebut. Yang kedua, saya juga ingin menyatakan bahawa pihak kerajaan akan menimbang apa-apa penghargaan yang lebih daripada biasa untuk mereka yang telah menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk menyelamat mangsa-mangsa gempa bumi itu. Dan saya akan menunggu laporan daripada kerajaan negeri, show-show daripada kerajaan negeri dan apa-apa timbangan khas akan dibuat oleh kerajaan pusat kemudian hari. Yang ketiga, saya juga telah mendengar taklimat tentang apa yang patut dilakukan selepas ini. Yang pertama, kita mesti pastikan kerja-kerja pemulihan untuk pastikan kawasan ini terselamat untuk dibuka semula kepada pendaki-pendaki gunung dan seterusnya langkah-langkah penambahbaikan yang mungkin boleh kita lakukan antaranya ialah supaya setiap kumpulan yang naik nanti yang diwakili atau diketuai dipimpin oleh seorang maling gunung hendaklah dibekalkan dengan sekurang-kurangnya sebuah walkie-talkie. Jadi dalam arti kata kalau ada kecemasan mereka boleh buat perhubungan settlement. Antara langkah lain termasuk memperkukuh memperluaskan kawasan landing point untuk helikopter-helikopter yang boleh digunakan. Dalam soal penggunaan pesawat helikopter ini perlulah dijelaskan bahawa sebahagian besar daripada waktunya kawasan ini dilindungi dengan awam.
Jadi bila dilindungi awan dengan angin kencang, maka helikopter tak boleh digunapakai. Walaupun pada pandangan kasarnya seolah-olah cuaca itu elok, tetapi bila kita tinjau pada kawasan pergunungan itu, memang helikopter tak boleh mendarat di kawasan tersebut. Jadi ini kita patut fahami supaya tak ada siapa yang menyalahkan pihak-pihak berkuasa tidak menggunakan pesawat helikopter pada waktu tertentu dan sebagainya. Saya juga telah mengumumkan sumbangan sebanyak 10 juta daripada kerajaan pusat kepada kerajaan negeri supaya kerja-kerja untuk membersihkan, untuk menyelamatkan kawasan ini dan seterusnya membuka kawasan Gunung Kinabalu ini untuk pendaki-pendaki gunung dapat dilakukan dalam masa yang tidak berapa lama lagi. Okey. Baik, itu dia tadi antara lain yang dapat kami kongsikan bersama anda dalam sidang media bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Dan antara intipati yang dapat kita sentuh di sini ialah mengenai dengan menaik taraf kawasan pendaratan helikopter di Pekan Kundasang ini, juga kemudahan kepada Ketua Malim yang mengutai sebarang aktiviti diberikan kemudahan walkie-talkie. Dan apa yang paling penting di sini ialah Kerajaan Malaysia menyumbangkan bantuan sebanyak 10 juta ringgit bagi membantu mangsa yang terjejas dengan gempa bumi ini, termasuk untuk membaik pulih ataupun membina segala kemudahan yang terjejas akibat gempa bumi ini. Jadi setakat ini dulu perkembangan yang dapat kami bawakan dari Taman Kinabalu ini. Kita kembali bersama Ismail dan Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Saleh Jikri yang membuat laporan dari pusat media Kundasang di sana. Dan apa yang pastinya juga seperti yang diwarakan oleh Perdana Menteri kita dalam kenyataan sidang media sebenarnya tadi, banyak bantuan yang telah disalurkan dan bukan sahaja kewangan, malah juga bantuan dari segi kaunseling. Dan semalam juga kita tahu bahawa negeri Sabah mengisytiharkan hari berkabung untuk seluruh rakyatnya. Dan kalau dapat saya kongsikan di sini adalah laman Twitter yang berhormat Masudi Manjun, iaitu antara gambar yang menunjukkan situasi seluruh warga Kota Kinabalu, ya, terutamanya Ismail di Sabah, memberi penghormatan terakhir bagi memperingati mereka yang terkorban dalam tragedi gempa bumi di Sabah Jumaat lepas. Bukan sahaja kesedihan ini dikongsikan keluarga ataupun rakan terdekat mangsa, malah seluruh rakyat Sabah juga, seluruh rakyat Kota Kinabalu khususnya datang beramai-ramai untuk mengongsikan simpati mereka, kesedihan mereka. Baik Ismail, berkenaan dengan kesedihan dan juga psikologi yang dihadapi ini, kita akan bersama dengan siapa untuk membincangkannya? Saya suka untuk menyentuh sedikit apa yang Edwin tunjukkan di di skrin plasma itu berkenaan rakyat Sabah berkongsi kesedihan mereka, berkongsi doa mereka disampaikan kepada mereka yang terjejas akibat kejadian gempa bumi ini dengan pelbagai cara masing-masing. Dan kita sebenarnya bersama dengan seorang yang cukup istimewa yang kita undang ke studio pada hari ini, iaitu Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein, Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi JPA. Hari ini fokus kita akan bercakap berkenaan kesan psikologi dan juga persepsi selepas ini kepada negeri Sabah khususnya, dan dari segi ekonomi juga psikologi. Bagaimana kita nak tackle isu ini secara bersama. Jadi kita bersama dengan Datuk. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih bersama kami Datuk. Baik Datuk, tadi kita dah pun memberitahu fokus kita berkenaan kesan psikologi dan difahamkan pasukan yang diketuai oleh Datuk juga antara yang pertama memberikan bantuan psikologi dan juga kaunseling pada mereka yang terlibat dalam MH370 dan kali ini juga terlibat dalam kejadian gempa bumi di Sabah. Persoalannya Datuk, ya, kedua-duanya adalah sesuatu yang kita katakan tak pernah berlaku di dalam negara kita, sesuatu yang mengejutkan. Dalam hal ini dari segi psikologinya, menangani sesuatu yang sangat besar dan mengejutkan, apa perkara pertama yang boleh dilakukan? Baiklah, sebenarnya bila kita bercakap tentang bencana, disaster, yang sebab istilah bencana itu sendiri pun menunjukkan bahawa suatu kejadian yang berlaku secara mengejut, ya, yang sukar diterima akan keadaannya. Kalaulah dia melibatkan beberapa
kemalangan-kemalangan yang sama ada serius ataupun tidak serius, dia tetap sebuah bencana. Jadi pengalaman kita waktu pertama sekali ketika kita berhadapan dengan isu kehilangan MH370, memang sebenarnya pada ketika itu Persatuan Kaunseling Malaysia, kita memang ada MOU dengan Malaysian Airlines untuk menyediakan humanitarian support. Jadi ada beberapa exercise yang kita mulakan, tapi tidaklah satu latihan yang begitu komprehensif, kerana kita masih dalam proses, tiba-tiba berlaku. Dan agak mengejutkan juga lah kepada kita untuk responden ni. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita dah menyediakan diri, maka kita cuba memahami keadaan itu. Dan ketika itu agak sukar kerana bentuk ke tragedinya ialah ambiguous loss, ya. Satu kehilangan yang ketidaktentuan yang kita tahu dia berakhir di sebuah tempat. Tak tahu statusnya. Ya. Saya tidak ingin mengimbau perasaan ahli keluarga kepada penumpang-penumpang MH370. Tapi hari ini kita berhadapan dengan satu lagi insiden yang dikatakan gempa bumi ini, yang tentulah kerana dia melibatkan kemalangan jiwa dan sebagainya. Dan bila kita bercakap tentang kehilangan dan sebagainya, post event ataupun pasca kepada sesuatu tragedi itu akan berlaku pada manusia yang hidup, itu biasa. Cuma tahapnya itu mungkin berbeza-beza, bergantung kepada apakah yang sebenarnya yang dilalui oleh individu itu. Ya. Kepada ibu bapa misalnya yang kehilangan anaknya, tentulah kadar gangguan kepada emosinya lebih tinggi berbanding dengan mereka yang selamat turun. Ya. Itu pun dia akan menghadapi trauma juga walaupun dia selamat pun. Tapi keseluruhannya ramai yang terkesan, sama ada kepada next of kin, ya, keluarga kepada yang terlibat, ataupun rakan-rakan yang terlibat, dan juga mereka yang dipanggil significant other, ya, orang yang penting dalam hidupnya kepada mereka yang terlibat. Seperti yang kita tengok yang dinyatakan oleh sahabat kita dari Coalition The Shen tadi kan, cerita pasal Robby contohnya kan. Sebab saya pun pernah sampai ke puncak Kinabalu dan kita pun menggunakan khidmat Malim. Jadi mereka ni sebenarnya memanglah sangat bagus, ya, Malim ini sangat mendidik, ya, dan bersedia pada bila-bila masa. Tapi itu kerana mungkin etika mereka tu ada sendiri, mereka dah bertugas, ya. Jadi orang yang seperti mereka juga akan terkesan dengan keadaan yang berlaku ini. Kerana mereka juga tidak menjangka akan berlaku gempa bumi walaupun dah bertahun-tahun, ya, banyak gunung. Tetapi kepada mountainers ni, mereka ni orang yang sangat mencari cabaran, kan. Jadi sebab itu kalau kita dengar cakap apa namanya pengarah eksekutif college itu, bila kita tanya adakah anda akan datang lagi, ya, di welcome, kan? Tapi dalam mungkin dalam bentuk yang lain, kan. Tapi kesan psikologi tetap ada kepada sesiapa juga yang melalui satu tragedi yang tidak diingini. Satu pasukan dihantar di ke Sabah, ya, Datuk, dan kalau kita lihat setiap kali berlakunya kejadian, pasukan psikologi sememangnya akan dihantar untuk sama-sama membantu. Dari segi penerimaan mereka yang berada di sana, bagaimana itu? Okey, dia begini, sebenarnya di bawah perkhidmatan psikologi, perkhidmatan awam, kita memang ada pegawai psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat, di PDRM, di seluruh negara. Jadi pasukan yang berada di sana itu ialah pegawai-pegawai psikologi kita di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga beberapa orang daripada IPD yang merupakan pegawai psikologi yang terlatih. Jadi mereka yang terdekat yang telah pun pergi ke sana lah. Di samping itu juga, saya juga difahamkan hospital
Jabatan Kesihatan Negeri juga menghantar pasukannya, ya. Dan semua ini merupakan kumpulan professional helpers, ya. Mereka yang terlatih dalam bidang khidmat menolong, ya. Terutama dalam aspek psikologi. Jadi bila kita bercakap tentang menghantar pasukan dan sebagainya tadi, soalannya ialah adakah mereka ini diterima, ya, oleh penduduk di situ, ya. Memanglah kita kalau pendekatan psikologi ini, kita tidak berada dalam zon yang pertama. We are not the first responder, ya. Zon yang pertama ialah mereka yang menyelamatkan orang, mengeluarkan daripada keadaan dan sebagainya. Seperti yang kita lihat ni, tentera, JPAM, mereka bertugas, ya. Dan pegawai psikologi tidak menyertai yang itu. Yang itu kalau ada pun macam medical officers, memang mereka berada dalam first responder. Kami ni di dalam zon yang keempat, ya, setelah selesai, dikeluarkan dan sebagainya. Dan kita juga membuat penilaian kadar penerimaan, terutama dalam kalangan mereka yang terlibat. Ada yang tidak bersedia. Macam saya difahamkan oleh pegawai saya di sana, waktu hari pertama mereka datang, mereka memaklumkan keluarga nampaknya belum bersedia untuk berbicara tentang. Ada yang tergamam, don't know what to say. Jadi kita tidak mengganggu keselesaan dan juga privasi. Sehinggalah mereka bersedia, dan kita barulah kita pun, itu pun bukannya kita buat sesi counseling dan sebagainya. Sebahagiannya mungkin psychoeducation, ataupun sokongan emosi yang kita berikan di awal perkhidmatan. Baik, Datuk, berdasarkan pengalaman MH370 dan juga MH17, menurut bahagian pengurusan psikologi sendiri, adakah kaedah penyampaian psikologi ataupun kaunseling itu sama seperti yang sebelumnya kepada mangsa gempa bumi ini? Ya. Baik, dari segi disiplin ilmunya, kita menggunakan disiplin ilmu yang sama. Cuma keadaan yang dialami, ya, trauma, bentuk trauma yang dialami oleh individu yang terlibat antara satu insiden dengan insiden yang lain-lain itu barangkali memberi kesan yang berbeza. Jadi pendekatan yang kita gunakan asas dia ialah prinsip-prinsip psikologi, psychological principle, dan melalui proses-proses yang tertentu. Jadi sebenarnya pegawai psikologi kita sering menjalani latihan, dan kita pun mengadakan kolokium, seminar pasca berlakunya itu, ya. Dan impact tahun lepas tu kita buat, ya. Sebelum MH17 kita ada mengadakan banyak perbincangan how to improve service. Mungkin sebab itu kalau pengalaman yang pertama, kan, dan kita menjangkakan mungkin kita akan berhadapan dengan banyak lagi. Dan kita juga mengadakan hubungan antarabangsa dengan sahabat-sahabat kita di Indonesia. Contohnya mereka sering berhadapan dengan gempa bumi Aceh misalnya, kan, dan juga banyak insiden di sana. Jadi kita pun jemput dan berkongsi bagaimana mereka menghadapi keadaan ini. Jadi kalau menjawab soalan sama ada berbeza atau tidak, pada asasnya tidak ada perbezaan yang begitu luas. Tetapi kita menyesuaikan dengan keperluan klien pada ketika itu. Dan tentulah kalau kita ingat insiden yang lepas, yang kita hadapi, kita pun berhadapan dengan isu-isu orang menghantar gambar lah, ya, menambah atau tambah pada bukan yang benar ini, ya, kerana social media tu hadir dan penggunanya agak bebas menggunakan. Social media tu menambah burukkan lagi masalah dia. Social media ni ada pro and cons, ya. Kalau kita menggunakan dengan keadaan yang terbaik, dengan etika, tentulah dia sangat berguna. Pada asasnya social media ni banyak membantu mempercepatkan maklumat, ya, ke sini dan ke mana. Cuma ada juga segolongan yang tidak beretika. Saya tidak kata semua orang menggunakan sosial media salah, tidak. Mereka kadang-kadang dia tak sedar pun ini melakukan kesalahan. Ada curiosity lah, nak menjadi orang yang pertama sekali memaklumkan pada orang lain, dan merasakan inilah maklumat yang terkini daripada dia. Jadi tanpa disedari kadang-kadang dia boleh melukakan hati seorang. Dan dalam tidak disedari, contohnya gambar dalam keadaan yang begitu menyayat hati dihantar ke sana, ini tentulah ahli keluarga akan merasa pilu, ya, melihatkan. Kalau dia seorang saja yang dia tahu, dia tengok dia seorang saja, tak apa juga. Tapi dalam keadaan sekarang,
within second, ya. Dia boleh di viral dan sebagainya. Sebab itulah kita sering bercakap lah penggunaan sosial media ni, supaya kita tidak melukakan hati seseorang yang lain, ya, akibat keinginan kita untuk berkongsi sesuatu yang baru barangkali pada pendapat kita, kan? Datuk, selepas operasi mencari dan menyelamat ini selesai, dijangkakan dalam masa mungkin selepas ini akan selesai, dari segi pembangunan semula, Datuk, ya, sekarang ini bantuannya adalah semasa kejadian berlaku, dan untuk pembangunan semula ataupun untuk meneruskan semula kehidupan, ada yang lambat untuk menerima hakikat, ada yang cepat untuk menerima hakikat. Bagaimana fokus kaunseling dan juga bantuan itu akan diberikan? Sekiranya terdapat keperluan, sebab yang melakukan tugas-tugas ini bukan saja kaunselor daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun kaunselor guna kesama kami. Kita juga ada, saya juga difahamkan untuk pelajar-pelajar sekolah, kita ada pegawai psikologi di bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pelajaran. Mereka ada satu pasukan SISM. SISM ni juga gabungan dengan MCIT. Sebab MCIT ini merupakan satu sekretariat yang menggabungkan semua professional helpers di negara kita ini, supaya kita dapat menjalankan satu kerja-kerja bantuan sokongan psikologi secara terselaras, lebih koordinat. Dan mereka juga macam guru-guru kaunseling dan juga pegawai-pegawai kaunseling di Kementerian Pelajaran juga memberikan sumbangan mereka, terutamanya pada pelajar-pelajar sekolah. Kalau ada berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah yang mengalami trauma. Dan juga selain pada itu, pegawai-pegawai medical doctors dan juga psikologis barangkali di hospital ataupun di Jabatan Kesihatan Negeri, kalau tak silap saya, memang dah pun dihantar pun bersama. So kita harap semua mereka ini akan dapat bersama-sama menyelaraskan tugas masing-masing dan melihat keperluan kepada penduduk. Terutamanya yang pertama, orang yang ada dekat situlah yang di hadapan mereka. Kalau di Kundasang tu memanglah kalau kita bangun pagi, tegak sergam indah ialah Gunung Kinabalu. Dan gunung itu merupakan kesayangan orang-orang di Sabah. Jadi tentulah kalau berlaku apa-apa pun pada bentuk muka buminya, dia akan merupakan satu kehilangan juga. Jadi kita akan buat penilaian di mana ada keperluan. Maka pasca tragedi ini, kalau ada keperluan yang mendadak, yang memang nampak nyata, insyaAllah kita akan setiakan kuasa psikologi kita untuk meneruskan tindak ikut ataupun follow up program kepada mereka yang memerlukan. Di taman-taman taman-taman Sabah telah mengumumkan beberapa kerosakan berlaku yang major berlaku di kawasan selatan Gunung Kinabalu. Malah Gunung Kinabalu juga telah ditutup untuk beberapa ketika untuk laluan pendaki dan sebagainya, Datuk. Ini adakah ia memberi kesan yang impak yang besar terhadap dari segi ekonomi ataupun pelancongan Sabah dan juga imej negara ataupun negeri Sabah itu sendiri? Kalau mungkin Datuk boleh ceritakan psikologinya, bagaimana persepsi ini boleh kita tangani? Ya, mungkinlah kalau kita bercakap tentang kebimbangan mereka yang ingin meneruskan, katalah ada plan nak pergi ke Gunung Kinabalu minggu depan, memanglah Taman Sabah pun tak bagi pergi, ya. Ataupun beberapa masa yang lain lah. Mungkin ada kebimbangan di situ, ya. Sebab itulah kita juga berharap beberapa pihak yang terlibat dengan penyediaan taman-taman ini, contohnya kalau gempa bumi ini, barangkali kita banyak memerlukan maklumat daripada Jabatan Meteorologi, ya, untuk memberikan nasihat yang terbaik. Sebab apa juga yang berlaku itu akhirnya di luar jangkaan kita. Kita tidak pun menjaga, ya. Tetapi barangkali teknologi boleh membantu membuat assumption ataupun ataupun membuat ramalan-ramalan tertentu untuk masa yang terbaik untuk melakukan aktiviti aktiviti itu dan ini. Cuma kalau kita bercakap tentang persepsi, kita tidak dapat nak menahan persepsi orang ramai, melainkan pada satu ketika nanti ada beberapa jaminan secara umum, misalnya apabila
kerosakan berlaku, tentulah yang pertamanya pendaki-pendaki ataupun mereka yang berminat untuk mendaki, mereka ingin tahu adakah ada laluan yang selamat, ya? Adakah masih lagi seperti dahulu, diperbaiki seperti yang dimaklumkan awal tadi, mungkin dia akan mengalami banyak kerosakan laluan itu, memerlukan penambahbaikan, pemulihan. Tetapi akhirnya nanti, sebab di mana-mana pun kalau kita lihat tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai misalnya kan, amat ditakuti nak untuk didatangi semula kerana tragedi itu terlalu kuat. Ya. Contoh kalau kita ambil pun Ground Zero pun katakanlah berlaku di New York kan. Selepas itu, hari ini adakah orang tidak pergi ke situ? Kan? Mereka masih lagi pergi kerana ada beberapa jaminan-jaminan sosial. Cuma mengambil sedikit masa. Mengambil sedikit masa. Dan kita pun tahu gempa bumi ini bukannya sesuatu yang kita pinter pun. Jadi kebetulan dia berlaku menggegarkan Gunung Kinabalu dan pada ketika itu ada pula pendaki berada di gunung itu. Dan inilah yang menyebabkan sekiranya tidak ada siapa di situ, tidaklah kita menjadi keadaan yang begitu menyayat hati kerana paling kuat pun kita rasa alah habis bentuk muka bumi kita akibatnya. Tapi kerana ada manusia, ada orang, maka itulah kita menjadi keadaan yang begini. Betul. Datuk, itu kita dah tanya Datuk berkaitan kesan psikologi dari segi persepsi untuk masyarakat luar yang akan datang. Fokus kepada ekonomi, ya, Edwin, dan juga fokus pada pelancongan. Edwin akan bersama ataupun bertanyakan soalan kepada seseorang. Ya, pastinya Ismail, bukan saja kesan psikologi, emosi, jiwa yang terlibat ini, malah kesan dari segi ekonomi juga terlibat akibat bencana ataupun gempa bumi di Sabah ini. Dan kalau kita tahu bahawa Ranau merupakan kawasan yang menempatkan banyak homestay, kerana ini sudahlah kawasan peranginan dan juga pusat pelancongan. Jadi untuk bertanya lebih lanjut berkenaan dengan ekonomi dan juga apa yang perancangan berikutnya untuk memulihkan ekonomi sedia ada di sana, kita bersama dengan penyelaras homestay daerah Ranau, iaitu Encik Kohadi bin Watiman di talian ketika ini. Hello Encik Kohadi. Ya, hello. Ya, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami di Grandstand. Baik. Ramai yang mengatakan bahawa, dan ramai juga yang sebelum ini merancang untuk datang ke sana bercuti, maklumlah sekarang ini cuti sekolah, terpaksa membatalkan perancangan mereka untuk datang ke sana akibat bencana ataupun gempa bumi ini. Jadi bagaimana pula itu boleh mempengaruhi ekonomi di sana? Oh ya, memang benar pada ketika ini merupakan cuti sekolah dan selalunya pada musim sekolah kami memang selalu apa itu dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung di seluruh Malaysia. Dan, tapi apa yang terjadi pada 5 hari bulan apabila satu gegeran yang terjadi pada 7.15 pagi, maka serta-merta selepas 2 jam daripada gegeran itu, tempahan-tempahan awal yang mereka tempah itu mereka membatalkan untuk meneruskan percutian mereka ke daerah Kundasang dan Ranau. Tapi adakah benar kawasan tersebut tidak selamat untuk didatangi oleh orang awam dari luar? Oh, sebenarnya begini, ceritanya begini. Apabila gegeran itu berlaku, dan jadi yang terjajah ialah hanya di Gunung Kinabalu dan beberapa bangunan yang tinggi yang menggunakan struktur konkrit. Jadi ini memang terjajah, tetapi apabila gegeran berlaku dan tempahan-tempahan untuk ke homestay telah dibatalkan, tapi pada masa yang sama pada waktu malam, kesemua sekali penyelamat-penyelamat yang pasukan penyelamat yang datang untuk bertugas sebagai penyelamat pada mangsa gempa bumi, mereka telah memilih homestay sebagai salah satu penginapan mereka pada malam itu. Ya. Dan saya sempat berjumpa dengan ketua penyelamat itu. Saya bertanya pada ketua penyelamat, kenapa tidak tinggal di sekitar resort dan Kinabalu Park? Jadi saya ketua penyelamat itu memberi jawaban bahwa kami rasa lebih selamat tinggal di homestay. Jadi itulah itulah respon daripada apa itu pelancong-pelancong di sini.
Mm-hmm. Jadi maksudnya mungkin mereka yang mungkin masih lagi merancang untuk datang ke sana, mereka masih boleh datang ke sana dan selamat, keterjaminan keselamatan tu masih adalah di situ. Okey, begini, sehingga semalam, ya semalam pun masih masih ramai yang tinggal di sini kerana kita telah sendiri melihat membuat pemeriksaan secara berkala tempat-tempat yang terjadi dan dia cuma mengalami keretakan kecil. Jadi semua sekali masyarakat di sini masih menjalankan aktiviti peniagaan seperti biasa, cuma mereka trauma dengan kejadian itu. Jadi bagi saya yang di homestay ini masih lagi satu pilihan yang selamatlah pada ketika ini. Dan semasa kejadian lah, Encik Kohedi, mungkin saya rasa semasa kejadian pun ramai juga yang mereka telah pun datang ke sana, pelancong ataupun mereka yang mendiami homestay ketika itu, menginap ketika itu. Apa yang adakah mereka terus keluar pada waktu yang sama ataupun masih lagi di situ buat ketika ini, sehingga waktu ini? Okey, kejadian itu berlaku pada 11 pagi, 7.15 pagi. Jadi memang tidak dinafikan pada hari yang sama ramai yang keluar. Walaupun ada yang ingin menginap lebih daripada 2 atau 3 malam, tapi pada tengah hari yang 5 hari bulan itu memang ramai yang telah keluar daripada homestay karena mereka juga telah merasakan satu gegaran yang begitu kuat dan mereka masih takut dengan keadaan itu. Dan melalui analisa dan juga mungkin amatan daripada Encik Kohedi sendiri, terakhir sekali lah, mungkin boleh dijelaskan sekali lagi kepada mereka supaya yang ingin datang ke sana dan merasa kurang selamat, apa yang perlu dijelaskan supaya sebenarnya masih lagi selamat untuk didatangi? Mengikut kehadiran pada ketika ini, saya juga telah berinteraksi penginap-penginap di sini bahwa walaupun ada kejadian itu, tapi itu merupakan satu kejadian yang boleh berlaku di mana-mana tanpa diduga dan apabila kejadian itu berlaku, mereka berpendapat bahwa dalam saya pun tak berapa yakin ataupun tak berapa paham bahwa mereka mengatakan selalunya apabila ada gegaran hanya satu gegaran yang kuat dan dia akan disusuli oleh satu gegaran kecil selepas itu yang gegaran kecil lah gegaran yang tak berapa kuat. Jadi saya tengok dan saya lihat sendiri bahwa pada malam semalam yang tinggal di tempat ini masih lagi mereka rasa selamat karena mereka melihat sendiri keadaan itu hanya di kawasan Gunung Kinabalu sahaja yang memang ada satu kejadian yang boleh dikatakan lebih kuat daripada yang di kawasan homestay sini. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas perkongsian dan juga penjelasannya berkenaan dengan ekonomi dan kita bersama tadi dengan Encik Kohedi bin Watiman, itu penyelaras homestay daerah Ranau dan apa yang pastinya juga, Ismail, walaupun mengalami kejadian seperti ini, tapi apa yang dikatakan oleh Encik Kohedi tadi, masih lagi selamat untuk didiami dan orang ramai yang merancang untuk datang ke sana masih lagi dialu-alukan. Ya. Encik Kohedi mengatakan tiada kerisauan yang boleh kita katakan yang boleh menjejaskan ekonomi secara major. Dan ini akan kita teruskan perbincangan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor, pakar ekonomi Universiti Malaysia Sabah yang sedang berada di talian sekarang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Kita memfokuskan kepada kesan ataupun pasca kesan ataupun kejadian gempa bumi ini kepada ekonomi Sabah khususnya. RM10 juta diumumkan oleh kerajaan untuk membantu memulihkan taman-taman negara. Bagi pandangan peribadi Prof sendiri, adakah kos untuk memulihkan itu akan dapat kita katakan sebagai memenuhi keperluan untuk memastikan kita menampung apa yang kita sudah kerugian buat masa ini, Prof? Ya, kalau dari kita tengok dari segi impak
kepada bantuan awal yang telah diberikan oleh kerajaan pusat kepada kawasan gempa bumi di Ranau baru-baru ini, tentunya itu satu merupakan satu kos permulaan dan untuk pembaikan dan sebagainya, dan tentunya secara kasarlah pada peringkat awal ini sejumlah yang telah disalurkan ini untuk peringkat awal ini masih belum mencukupi, tetapi saya rasa setelah taksiran sepenuhnya akan dilaksanakan nanti kita boleh tahu sebenarnya berapa lagi kos yang perlu untuk pembaikan-pembaikan dan juga apa-apa yang terlibat dalam menangani mangsa yang berlaku di kawasan yang terlibat. Prof, walau di mana jua, walau sekiranya berlaku kejadian ataupun bencana alam, sememangnya akan menjejaskan industri pelancongan sesebuah tempat atau sesebuah negara. Adakah kejadian gempa bumi ini petanda kepada kita memulakan sesuatu yang baru untuk industri pelancongan dan juga ekonomi Sabah, ataupun kita akan mengalami kekangan dalam masa beberapa tahun ini disebabkan kejadian ini, Prof? Okey, untuk gempa bumi yang berlaku baru-baru ini, kepada saya dan juga sebagai orang Sabah yang sudah lama duduk di Sabah, ini merupakan insiden terpencil. Dia sebenarnya tidak kerap berlaku seperti yang berlaku di negara-negara lain seperti Jepun yang sering berlaku gempa bumi pada sepanjang tahun. Dan kejadian gempa bumi yang berlaku di Gunung Kinabalu atau di kawasan sekitarnya itu sebenarnya ini kita jarang-jarang berlaku sebenarnya, dan tentunya impak kepada industri pelancongan kepada saya secara pribadi tidak menjejaskan industri itu sendiri sebenarnya, sebab saya kira insiden ini lagipun dia punya dengan skala yang tidak begitu kuat. Saya rasa industri ini akan kekal berjalan dengan baik mengikut rentak seperti yang yang selalunya pelancong datang ke negeri Sabah. Sebab kita tahu negeri Sabah ini menawarkan banyak package-package pelancongan yang menarik yang hanya terdapat di negeri Sabah, yang tidak terdapat di negeri-negeri atau di negara-negara lain di dunia. Dan kita pun sedia maklum dan bahawa gempa ini seperti yang saya nyatakan merupakan insiden yang tidak sering berlaku. Memakan masa yang panjang baru kita mengalami keadaan seperti ini, dan pada saya industri pelancongan yang sekarang ini Sabah merupakan destinasi pelancongan di rantau ini kekal menjadi satu tempat tarikan pelancong untuk hadir ke negeri Sabah dan melihat keindahan alam semula jadi yang terdapat di negeri Sabah. Baik, betul. Terima kasih Prof. Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor, pakar ekonomi Universiti Malaysia Sabah. Datuk, kita sambung perbincangan. Apa yang boleh kita ambil daripada kata-kata Prof tadi? Katanya, walaupun terjadi, tarikan dari segi keindahan flora dan fauna yang ada di Sabah itu merupakan tarikan kepada seluruh dunia untuk datang sama-sama merasai pengalaman itu. Kejadian yang berlaku ini mendapat perhatian seluruh dunia. Media-media di seluruh dunia turut memaparkan apa yang berlaku di Sabah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya betapa dari segi kesan kepada masyarakat dunia itu juga turut memberikan impak terhadap kita di Malaysia ini sendiri. Ya. Baiklah, saya boleh bersetuju dengan apa yang Prof. Sahabat di UMS katakan tadi. Sebab sebenarnya bila kita bercakap tentang industri pelancongan dan sebagainya, kenapa seseorang itu ingin pergi ke sesuatu tempat? Misalnya ada perkara-perkara yang memang memikat hatinya. Dan kalaupun misalnya dia tidak ingin memanjat gunung, paling tidak dia nak tengok gunung tu kat mana. Ramai juga yang pergi ke Sabah contohnya, dia tak panjat gunung. Tapi dia nak berada di pangkal gunung itu. Dan mereka
ke pun masih lagi pergi. Sebab yang pergi itu ialah selalunya mereka mountainous lah yang suka mendaki dan sebagainya. Dan kalau meteorologi misalnya dapat memberikan maklumat tentang apa keadaan dan sebagainya, saya rasa aktiviti pendakian itu akan berjalan seperti biasa. Sama jugalah destinasi-destinasi pelancongan di tempat lain. Sebab dia pakej dia banyak di Sabah, di Kota Kinabalu ni kan. Dia ada taman-taman lautnya, dia ada taman-taman daratnya. Jadi itu nanti saya rasa akan mengekalkan terus. Ya. Cuma dalam keadaan sekarang, mungkin kita memberi sedikit ruang ya, kepada terutama mereka yang terlibat dengan insiden ini. Kita juga mesti berterima kasih kepada responder kita yang bekerja bertungkus lumus di pergunungan. Bukan satu kerja yang mudah lah untuk mencari mendapatkan mangsa-mangsa yang terlibat. Dan mereka bekerja dalam jangka masa yang panjang. Sebab itu jugalah kita ambil kira juga kesejahteraan psikologi pekerja yang bertindak balas. Kita panggil responder. Mereka juga memerlukan perhatian. Kerana mereka ni tidak mengira hujan dah, ataupun panas. Yang penting misi mereka ialah selamatkan semua. Jadi yang itu juga pegawai psikologi kita juga bersedia untuk memberikan perkhidmatan kepada mereka yang terlibat dengan kerja-kerja itu. Kita pun pernah mengadakan perbincangan wacana intelektual berhubung dengan mereka yang bekerja. Membantu mereka yang terlibat dengan sebarang bencana. Dan memang ada juga kesan traumanya di, di kalangan mereka yang bekerja pun. Walaubagaimanapun tentulah seberat-berat bahu mata memandang, berat lagi bahu memikul. Maknanya orang yang terlibat secara langsung itu akan sangat terkesan. Secara umumnya saya rasa masa akan mengambil alih keadaan ini dan concern daripada pelbagai pihak itu juga nanti akan menjadikan suasana ini bertambah baik. Sebab itulah saya sarankan siapa jugalah yang ingin membantu sama ada kepada mangsa ataupun mereka yang terlibat dengan sebagai responder boleh memberikan bantuan dengan keadaan yang di mana kita bersedia untuk memberikan bantuannya, bukannya mengeruhkan keadaan contohnya dengan membuat cerita letak gambar tambah tanda sini kan. Sebab kita perlihat banyak gambar-gambar yang tak ada kena-mengena pun ada juga masuk. Seolah-olah itulah yang berlaku. Ini dah banyak kali kita lihat. Kalau bercakap mengenai media sosial, ada sesuatu yang dikongsikan di Twitter. Kita ada satu Malaysia. Nak kongsikan yang terkini berkenaan dengan gempa susulan ini daripada laman Twitter Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada pukul 1.40 petang tadi, Ismail, gempa susulan berukuran 3.2 skala Richter telah pun dicatatkan di 10 km Ranau. Dan anda boleh saksikan sendiri kalau anda mengikuti laman Twitter Malaysia ini ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, di situ ada dinyatakan berapa kedalamannya, berapa jaraknya daripada pusat gempa dan juga ukurannya dinyatakan 3.2 skala Richter. Baik, kita sambung perbualan kita, Dato'. Berkenaan dengan SOP khidmat konseling ini, adakah hanya bergantung kepada berapa jauh gangguan emosi yang dihadapi ataupun hanya memakan masa beberapa hari sahaja? Oh, dia tidaklah kita kata hari ini kita jumpa dia, besok dia dah okey tak. Dia akan mengambil sedikit masa. Sebab yang pentingnya mesti ada penyelarasan. Sebab kita tidak mahu seorang klien misalnya didatangi oleh 3-4 orang yang nak membantu dia. Biar kita selaraskan. Maknanya Jabatan Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, IPD, kaunselor di IPD dan kaunselor-kaunselor lain di Kementerian Pendidikan. Kita selaraskan tugas-tugas ini supaya kita dapat menjalankan kerja-kerja menolong, memberikan sokongan psikologi dengan lebih sistematik. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita bercakap tentang standard operation procedure, setiap kaunselor itu dilatih untuk menilai keadaan psikologi seseorang yang terlibat dengan apa juga keadaan yang boleh menimbulkan trauma. Jadi kita sangat yakin dengan keupayaan pegawai psikologi kita. Sekiranya didapati klien itu memerlukan
tindakan susulan misalnya, maka dia akan menyediakan perancangan yang bersesuaian dengan mereka yang terlibat. Yeah. Pasukan psikologi bersedia bila-bila masa, Datuk? InsyaAllah dari segi pasukan psikologi, kita bersedia. Sebab kita pun ada SGO, iaitu Persatuan Counseling Malaysia yang merupakan pengasas pada counseling di Malaysia ini. Dan di Universiti Malaysia Sabah, UMS itu sendiri, kita ada satu fakulti, Faculty of Psychology, dulu Faculty of Psychology, tapi mungkin sekarang ini ditukar. Dan kita ada sahabat-sahabat kita yang memang dalam bidang psikologi dan counseling pun sedang menguruskan satu pasukan untuk menyediakan perkhidmatan. Jadi insyaAllah kaunselor-kaunselor kita akan mengulurkan bantuan. Jadi mereka akan datang ke kediaman mangsa ataupun mangsa akan ditempatkan di satu kawasan yang sama? Terpulang kepada kita akan ikut apa arahan yang terbaik oleh pihak berkuasa tempatan. Kalau kiranya mereka ini berada di kawasan penempatan, kita komplimen dengan apa yang diperlukan. Datuk, mengetuai pasukan psikologi juga banyak pengalaman menghadapi krisis seperti ini. Pagi 2 minit ni Datuk, kalau mungkin Datuk boleh kongsikan, kalau adanya sekiranya selepas ini laporan-laporan gegaran-gegaran susulan ataupun mungkin sesuatu yang tidak dijangka selepas ini, apa persediaan kita khususnya rakyat Malaysia ataupun penduduk di Sabah untuk menghadapi apa yang akan berlaku? Ada 2-3 perkara yang kita pelajari daripada insiden yang terdahulu. Yang pertamanya, isu kepimpinan dalam komuniti saya rasa satu perkara yang penting. Pernah disuarakan oleh salah seorang yang berbicara di TV juga. Saya rasa kita di setiap kawasan kependudukan kita ada pemimpin-pemimpin masyarakat. Saya rasa pemimpin-pemimpin masyarakat ini perlu didedahkan juga dengan latihan menghadapi bencana. Supaya mereka nanti apabila berhadapan dengan bencana, mereka boleh menguruskan komuniti sebelum bantuan-bantuan luar. Sebab mereka yang terdekat dengan komuniti. Saya mengambil contoh banjir besar yang kita hadapi. Sebahagian daripada ahli komuniti kita tidak dapat membuat apa-apa kerana panic attack barangkali. So, kalau kita ada latihan kepimpinan dalam kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat, latihan menghadapi bencana misalnya, mereka boleh menguruskan kawasan penempatan dengan lebih baik. Penyediaan tandas, penyediaan makanan, sajian dan sebagainya. Boleh diuruskan. Tidak perlu menunggu pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada polis, dari tentera dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya, kita perlu belajar dengan pengalaman yang telah pun kita alami. Sebab itu juga kami juga sebagai kaunselor juga kita belajar dari apa yang telah pun kita hadapi. Dan kita lihat adakah apakah amalan terbaik yang boleh kita lakukan. Jadi persediaan-persediaan psikologi contohnya daripada responder itu perlu dipertingkatkan. Yang keduanya kesediaan sekiranya berlaku apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil. Ini merupakan psikopendidikan yang boleh kita berikan kepada orang ramai pun. Sekiranya berlaku dalam keadaan berlaku bencana yang tidak diingini, apakah langkah pertama? Selagi kita boleh mengambil tindakan, melainkan kita dah tak boleh nak ambil tindakan, apakah daya kan? Baik, jadi ini persediaan yang penting. Baik, terima kasih Datuk. Kita ucapkan terima kasih kepada pasukan psikologi yang memang komited membantu mereka yang terjejas. Itu dia Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Husin, pengarah bahagian pengurusan psikologi JPA. Sekali lagi terima kasih Datuk. Baik Edwin, kita dah pun sampai ke akhir rancangan untuk Grandstand Gempa Bumi Sabah kali ini. Apa yang boleh kita simpulkan, fokus kita berkaitan impak dari segi psikologi, ekonomi dan juga pelancongan. Sebenarnya ramai ataupun banyak bantuan telah pun disalurkan. Juga tabung kemanusiaan KKMM juga ditubuhkan untuk membantu mereka dan juga untuk orang ramai memberikan bantuan. Betul. Jadi anda yang ingin menghulurkan bantuan bolehlah berbuat demikian dengan mengikut langkah-langkah yang anda dapat saksikan di kaca TV ini. Dan juga pastinya hashtag Sehati Sejiwa dan juga hashtag Gempa Sabah untuk mengongsikan kesedihan anda, memberikan kata-kata semangat kepada bangsa yang terlibat sepanjang gempa bumi yang berlaku pada Jumaat lepas. Dan ya Ismail, kita akan terus mengupas banyak lagi isu pada Grandstand esok dan hari-hari yang akan datang ini. Bukan saja dari segi ekonomi, psikologi dan juga dari segi saintifiknya, kita juga akan mengupas lebih banyak lagi isu bersama dengan tetamu-tetamu kita Ismail. Betul, dan pastikan anda terus menonton kami di saluran TV1 juga Radio Televisi Malaysia sama ada radio atau televisyen untuk mendapatkan info terkini ataupun maklumat-maklumat terkini yang sahih dan tepat dan yang disahkan hanya di Radio Televisi Malaysia RTM. Jadi tadi kita bercakap mengenai mendiang Robi Sapinggi yang juga merupakan Malim Gunung. Kita akan lihat dan saksikan video yang disediakan khas untuk mendiang. Silakan.
Palu. Tinggal lagi sayang sama kamu. Biru-biru gunung Kinabalu naik dari jauh, hati saya rindu. Kinabalu dekat di Kundasang, Kundasang Jaksan. Kulit pilih-pilih apa guna pergi luar negeri? Naik Kinabalu, hati saya rindu. Sumanda pura mai menunggu, menari-nari linggang sumaya. Sekali melihat melipat kulitnya, saya jatuh cinta.